Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 18 Januari 2023, Pasar Andir, Pasar Rebok Kabupaten Garut. Sekarang hari Kamis, jam 8 lebih waktu di sebagian barat. Kita cek harga domba bitnak. Ikang unggul. Ikang unggul itu. Seberapa itu? Itu 57. 57. Dua kali anakan ayahnya. Dua kali udah kerek-kerek opat teman-teman. Dua kali orang pagi. Dua kali opat. Indukan bawa anak usia 2 bulan lebih, anaknya betina 2, induknya ukuran kelas B, penambah anak 2 kali, harga 5.700.000. Anaknya badannya panjang-panjang, bekas calon ukuran kelas B. Ini bukan jenis domba tangkas. Susunya besar, putingnya juga besar. Bagus buat menyusui anaknya. Domba kondisi sehat. Saya taruh dia nggak begonya. Kanal. Badannya. Wah, domba mah keharapnya tinggalin teh. Aduh, saya jodoh sebarah ayu. Atas ya kamu 57 ya, ini katanya udah terjual harga 5.700.000. Indukan ukuran kelas B, penambah anak 2 kali, usia anak 2 bulan lebih. Halus sama bunganya. Ambil untung, sambung. Tan konang sebarahan konang 4.000 ini sebagai anak kan sekali sebagai anak kan yang ini harga 4 juta indukan ukuran kelas C bawa anak 2 jantan yang berwarna konang betina warna hitam tembondol. Bukan pernah beranak sekali. Badannya kurus. Bukannya badannya kurus. Kayak ada bekas cacar. Terima kasih.
Pan loh. 4 bos. Oh, panjangki badan aja. Anak tunggal? Hmm? Harga seberapa ini panjangki? Ah, 25-an bos. 2,5 juta. Hari. Barang bagus, semua bagus lah harganya. Berapa bulan itu? 8 bulan. Mana? Berapa? 7 bulan. Punya 7 bulan sedikit. Iya, anak satu. Umurnya 7 bulan, 2 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Iya, 3 bulan, bos. 7 bulan sedikit. 2 bulan. Jauh seberapa yuk? Berapa? 2,6. Jauhnya jeung itunya. Mana? 10 juta itu. Ya jalon ya itu. Bos Aca ya. Bos Aca. Indonesia. Iya sama Bos Ade. Bos Ade. Aca. Bos Aca mah teralesot laken. Laken. Ini jajalon usia 10 atau 11 bulan. Ini cuma bahan kurban untuk bahan eka, bahan pedaging. Harga deket barang badag. Ah, barang badag 2,6. 2,6 ya teh? Ya 2,6. Ya jalonnya 10 bulan aja. Hah? 8 bulan ya kurang. Beloi kene. Jadi. Depan bulanan. Ini beloyan jenis tambah garut bahan eka atau bahan kurban harga 2,6, katanya pengen 2,6, 2,6 juta. Kalau yang ini jenis tambah garut buat tangkas harga 2,5, usia 3 bulanan, badan panjang, bulu masih keriting, calon ukuran kelas B. Yang tiga ini di harga 2,5 juta, usianya hampir sama, 3 bulanan, badan panjang. Bulu masih keriting semuanya, calon ukuran kelas B lah. Dari sakti ya dari mana? Komunitinya apa nih? Ini dia orang. Empat wae. Ayo lebih sebarah yuk. Lu adi urang. Mana adi adok. Ya,
Iya sebaraha bos, iya bos. Iya. Bukan dua liburan, pak. Dua liburan iya mah. Dua. Nah, ini harganya 2.200.000, usia 3 bulan lebih. Drama bakal ukuran besar lah, nyampe ukuran kelas B. Cuma diules kurang bagus dibandingkan yang harga 2.500.000. Tapi kalau ukuran badan ya bakalan besar nih, nyampe ukuran kelas B. Bulu masih keriting, badan panjang. Prospek masa depan bagus buat pendaki. Harga juga nggak terlalu mahal, 2.200.000, usia 3 bulan lebih. Yang ini saat ini teruknya tewang di sebelah, tapi nggak masalah, nggak terlalu rapat ke leher. Seberapa di butik ya, Mang? Seberapa? 17.5 hiji ihunggul. Ayo, sami deh. 15.5 Iya sami deh. Sanes yang. Yang lagi di butik harganya 1.750.000, usia 3 bulan kurang. Ini tanduknya ukuran 2 jari lebih. Kalau yang satunya lagi tanduknya ukuran 3 jarian lah. Mungkin masa Jepangnya bakal ukuran calon ukuran kelas C lah, kalau nggak salah. Tergantung pakan juga sih. Bahaya bos, iya. Gimana? Iya. Iya tadi bikin 4.000 duan, iya nong hadiah ya. Iya. Oh iya letik kadinya tak. En gedena? En gedena 2.000-an. Iya mah iya. 2.000 iya mah. Oh iya kadinya 4.000. Sawaknya ya berarti 2.000-an. 2.000-an. Dikira iya ngarengke kadinya iya misah. Oh misah iya mah. Masih di jalur Domat Tangkas Petetan. Yang dua yang kasih kecil harga pinginnya 4.000.000. Yang sambung bondol atau blaze. Sama yang ini yang Benji. Tapi kalau lihat tanuk bagus. Ini juga bagus. Kalau yang ini yang gede katanya pingin 2.000.000, tapi cuma 1. Tanduknya surat. Kalau yang gede usianya 3 bulanan, kalau yang ini 3 bulan kurang lah. Tapi tanduknya udah panjang-panjang. Thank you.
lain dua agung? Naken 12 salawe ya. 12 salawe. Diragen. Plek genep ya? Terus genep. Genepnya? Udah mau kelas agungnya kita sayang. Gimana misalnya teh? Iya. Oh terus kakalang? Yang itu mencacang kakalang? Kasuk kelas B-nya tanya? B ya. B alitnya? Bentunya? Masih di jalur Doma Tangkas yang dua ekor ini pengen 12.250 ukuran kelas B kecil. Yang ini pernah ke Kalang, jalannya katanya bagus. Kalau yang satunya lagi belum pernah ke Kalang, buat pemija atau ke Kalang masih aktif. Tanuknya mulus. Gak ada bolongnya. Satunya lagi tanuknya mulus, nggak ada bolong. Cuma ada ini minusnya nih, ada kayak visual. Itu di Cina dulu? Baru waktu 45. 45-an? 11 bulanan emangnya ini? Yang ini masih jajalon. Pengen 4.500. Yang ini juga 4.500. Badannya agak kurus. Mungkin nggak terlalu besar nantinya, paling ukuran kelas C lah. Kalau tanuk kelihatannya mulus. Juga tanuknya mulus, belum pernah ke Kalang, masih muda di jalon, ukuran kelas C, tinggal digemukin badannya nih, agak kurus. Tanuknya ada sedikit tewang, nantilah sekitar 2 tahun lebih baru bisa diperbaiki tanuknya kalau pingin normal. Sedikit tewangnya. Sebarang di luar itu, luar di luar flex baraha, flex baraha. Udah kopat pas nol deh, pas B udah kelima. Yang ini pengen 65 ukuran kelas B plek 4. Tanuknya bagus nih,
lingkaran melengkungnya. Flek 4 buat ke Kalang atau Duma Tangkas. Tanuk mulus, gak ada bolong-bolong, surat-suratnya rapat, bentuk muka bagus. Ukuran jumbo, berhasil ukuran jumbo ya. Harga sebagai ukuran jumbo itu. Iya, isinya beli ku ada 5 juta. 5 juta? Pas apu ini aja. Terasa aja. Ini saya beli dengan barang. Barang langkanya. Barang. Ulasnya kalau ada. Kan awal itu. Wajah, wajah jalu ini. Teman jual di mana itu. Ukuran jumbo, ukuran kelas A full, plek 4, harga 5 juta. Kelas A full, wajahnya mirip kayak jalu. Karena orang ningali mana hulang-hulang gitu ya. Sekian dulu saya liput. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke bagian kedua.